Muhammad Syafi Afdal, warisan sempurna, membidas rakan pembangkang dalam Pakatan Harapan kerana menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Kerajaan Persekutuan. Presiden Warisan menegaskan langkah Sheraton tahun lalu telah mencuri mandat PH dan sekutunya, tetapi sekarang PH sanggup bekerjasama dengan pihak terbabit. Kita kuasa yang ada, diberi mandat oleh rakyat. Dirompak mandat itu, ya, kita akui betul. Kami bersetuju, namun sekarang kita kerjasama dengan mereka. Kita menandatangani memorandum dengan mereka. Kita tidak sedar hal itu. Di mana nilai dalam hidup kita? Saya tidak mahu pada akhirnya, jika kerajaan sekarang gagal dan oleh sebab saya telah menandatangani memorandum itu, saya juga akan turut sama dianggap gagal. Rakyat akan melihatnya tentang bagaimana kedudukan pemerintah negara ini, kata Syafi ketika berucap di Dewan Rakyat hari ini.